Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini aku bakal review sutil yang lagi hits di kalangan mama-mama dekor nih. Ini sutil silikon yang anti panas. Yuk kita sama-sama saksikan. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini sutil yang baru aku beli teman-teman. Nah ini kebetulan aku belinya di online shop yang ada di Pekanbaru di kota aku. Nah ini produknya dari kitchen set ya, namanya silicone utensil set. Nah ini produknya made in China teman-teman. Di sini produknya ini bagus karena apa? Karena dia udah BPA free silicone. Nah ini juga dia tahan kepanasan atau tahan di suhu minus 30 derajat celcius sampai dengan 230 derajat celcius. Nah ini kita pinggirin dulu ya teman-teman ya. Nah di sini kita beli satu setnya itu isinya ada 12 sutil dan satu tempat atau organizernya ini. Nah organizernya ini teman-teman, ini bahannya seperti dari melamin atau dari plastik gitu. Ini ada bolongannya di bawahnya. Nah, di bolongan ini fungsinya untuk ngeluarin air-air kalau kita nyuci si silikonnya, apa? Si sutilnya ini tadi. Jadi airnya itu nggak bakal ngendap di dalam. Jadi dia bakal turun ke bawah. Cantik banget, teman-teman. Kebetulan aku pesennya yang warna ungu karena aku pencinta ungu, teman-teman ya, sesuai dengan tema warna rumah aku. Nah, kita mulai dari yang ini sutil untuk menggoreng ya, teman-teman. Di sini untuk menggoreng atau menumis. Yang ini full, terus yang ini ada bolongannya. Jadi fungsinya kalau misalkan kita masak atau menggoreng, kita pengen angkat tapi nggak ikut minyaknya, jadi kita pakainya yang ini, jadi minyaknya bisa turun dari sini. Nah, terus yang ini sendok pasta atau spaghetti atau mie teman-teman masak atau mie goreng gitu. Jadi kan kita nggak pengen airnya tuh, kita ambil minyak itu pakai ini karena ada bolongannya ini, jadi airnya nggak ikut keangkat. Terus yang ini untuk kita masak yang berkuah-kuah, untuk kita ambil kuahnya ataupun teman-teman yang hobi buat bakwan, ini juga bisa untuk cetakan bakwan. Tuh, cantik karena ini bentuknya seperti itu ya teman-teman ya. Dia melengkung ke dalam, cantik banget. Terus ini sendok sayur. Nah sendok sayurnya ada dua. Yang ini kalau kita mau ambil isiannya tanpa mau ambil airnya, kita pakai sendoknya yang ini. Lucunya. Terus ini spatulanya teman-teman. Dua. Yang satu modelnya seperti ini, yang satu lagi seperti ini. Jadi teman-teman yang hobinya baking ataupun ini bisa juga untuk menumis, bisa pakai yang ini. Kemudian kita juga dapat nih ya teman-teman, brushnya. Nah ini lembut banget, jadi kalau teman-teman suka baking ini bisa untuk olesan margarin ataupun susu cair atau juga yang hobinya panggang memanggang, ini juga bisa untuk olesin ini ya teman-teman, apa bumbunya. Nah, yang ini kita dapat penjepitnya. Cara pakainya gini teman-teman. Ini kan ketutup, cara kita buka, kita dorong. Nah, dia kebuka. Kalau kita mau tutup, tinggal kita tarik lagi. Ini kokoh banget. Tebal. Oke. Kita lanjut ya teman-teman. Kita juga dapat
pengocok telur ataupun pengocok adonannya. Ini juga silikon kokoh, bagus ya teman-teman ya. Ini ringan, jadi gampang kita gunainnya. Yang terakhir kita dapat ini tatakannya. Jadi kalau misalkan kita masak, kita nggak mau sendok kita kotor. Nah, jadi kita letaknya di sini. Gitu, kan manis banget ya teman-teman. Cantik ya? Ini gagangnya terbuat dari kayu, jadi dia nggak menghantarkan panas, jadi aman. Terus juga kelebihannya sutil silikon ini, dia tidak merusak wajan kita ya teman-teman ya. Karena dia lembut, lembut banget. Jadi dia nggak kan ngerusak wajan kita. Nah, aku pengen uji ketahanan dari sutil ini. Nanti kita saksikan di video selanjutnya ya teman-teman ya. Jangan lupa dulu untuk di like, komen, dan di subscribe channel YouTube aku. Biar aku lebih semangat lagi untuk buat-buat video selanjutnya yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.